Oke guys, ini lagi berkunjung ke tempat teman guys. Ini mau lihat duriannya, ini lagi buahnya lumayan banyak guys. Tapi ini durian buah kedua, enggak begitu banyak. Banyak tapi enggak begitu banyak seperti buah awal guys. Jadi ini mau panen durian kira-kira sebulan lagi. Nah, saya tunjukkan duriannya besar-besar guys. Nah, ini. Ini durian bawor namanya. Mantap guys. Ya, umurnya sekitar 6 tahun ini guys. Sudah buahnya besar-besar. Ini buah yang kedua. Yang pertama kemarin sudah dipanen guys. Jadi ini sisanya. Nah, kita lihatkan sebelah sana guys. Kita lihat buah-buahan tanaman ini. Sudah umur 7 tahun nih guys. Gedenya seperti ini. Wow, ngeri guys. Inilah durian bawor. Mantap guys. Ini 1 bulan lagi menikmati panen durian. Nah, ini banyak beberapa pohon di sini. Nah, seperti ini. Ini berapa nih branding ini? Nah, kita lihat. Nah, itu di atas sana malah bisa satu pikul ini satu. Nah, sana tuh yang jauh. Nah, ini guys, pohonnya unik guys. Ini 7 tahun guys sudah baru buah banyak. Ayo dulu. Tahun-tahun kemarin juga buah, tapi enggak seperti banyak seperti ini. Inilah durian bawor, jadi jenis yang populer saat ini nih guys. Nah, sebelah sana juga ini. Jadi sistemnya ini diikat pakai karet guys, supaya tidak jatuh pecah nanti tidak ada nilainya. Jadi supaya jadinya seperti ini. Nah, mantap. Nah, ini kebun durian nih dikelilingi di sini sarang walet guys. Nah, sebelah sana sudah panen juga di sana. Nah, ini termasuk sisa-sisanya panen kedua sini nih guys. Panen kedua. Nah, ini yang ini sudah habis panen, tinggal 1-2 saja ini. Nah, ini nah, sekitaran 7 tahun lah. Iya mbak ya, 7 tahun usianya ya. 10 tahun. Oh, 11-10 tahun nih guys. Nah, ini khusus rumah kebun sini guys. Jauh dari perkotaan tapi nyaman. Tidak ada polusi. Stay home di kebun ini guys. Lumayan nih besar. Jenisnya durian bawor. Nah, kalau ini dulunya ini rumah model rumah Jawa nih guys, karena ini ditempati beberapa tahun terus didesak oleh sang dolar guys. Siapakah sang dolar itu? Yaitu si burung walet. Nah, burung walet harganya sekilo berapa guys? Ini rumah model Jawa nih, limasan nih, akhirnya untuk rumah walet. Nah, ini jadi antara kanan kiri durian ada sela-sela rumah limasan Jawa, tapi sekarang diganti oleh walet. Nah, ini asli beliau nih orang sini guys, Kalimantan. Sahabat saya punya kebun di sini luas guys, jadi dibuat rumah di kebun. Nah, ini besar-besar sini. Nah, itu ini sudah sisa-sisanya, karena yang kemarin yang banyak sudah dipanennya. Nah, ini tanamannya di sekitaran luar kota guys. Ini nah, ini jenis bawor.
Sekitar umurnya tahunnya yang sana tadi 10 tahun guys. Kali ini yang 7 tahun. Nah ini buahnya. Lumintu ada saja. Nah yang atas itu sana. Nah. Selain ini beliau juga tanam nangka guys. Oke kita lihat nangka di sana. Nah kalau ini buah apa saya kurang tahu guys, masih misteri. Itu Bang Jali masih ada tamu guys, jadi saya nggak bisa bertanya beliau ini buah apa nih beliau tanam nih. Rindangnya kalau buat seperti rindang-rindangnya buah manggis guys, tapi ini bukan manggis, daunnya sudah kelihatan nih. Ini ada 3 pohon guys di sana. Ketika pohon ini buah apa saya pun mungkin sahabat subscriber tahu ini buah apa. Nah, silahkan komentar di halaman yang sudah disediakan karena saya nggak tahu ini buah atau memang pohon, tapi saya rasa ini buah guys, ini buah, saya punya keyakinan ini buah. Nggak mungkin seperti ini ditanam untuk mengganggu tanaman lainnya. Nah, inilah buah bayang yang ditanam oleh sahabat tani kita asli orang Kalimantan. Tanamannya tanaman keras guys. Nah, kita lihat nih nangkanya. Nah, ini nangkanya nih buahnya. Kita lihat di dalamnya guys. Kalau nggak dekat dari bawahnya nggak begitu kelihatan. Seperti halnya durian tadi. Wow, sampai jatuh-jatuh guys. Nah ini nangkanya guys. Nangka jenis apa ini? Bludru ini. Kalau di Jawa namanya nangka bludru ini guys. Nah ini, nah sebelahnya ini juga guys, lumayan besar nih. Wow ini apa kena penyakit nih guys? Nah ini deler ini, wow kalau nggak cepat di rawat nih bisa nggak makan nih guys, kena makan ulat nih. Nah ini kok buahnya. Ini tanamannya beliau khusus tanaman kerasnya. Nah ini rupanya dipanen ini masih banyak ada getahnya nih guys, atau jatuh sendiri nih ya. Lumayan ini. Oke kita lihat sebelahnya. Oh ini ada lagi guys. Walah ini dua ini. Nah inilah pohon nangka yang siap dipanen beberapa minggu lagi. Kita lihat yang sebelah sana guys. Nah ini guys, sangat besar ini. Nah di bawah, jadi tidak perlu manjat guys. Sebelahnya kita lihat. Di sini, wow ini sayang pecah, udah tua nih. Nah, apakah bisa masih diambil sebagian guys? Mungkin bisa. Nah, ini pohon jenis apa? Kurang tahu guys. Wow, di dalam sana, di atas banyak. Masih kecil-kecil. Oke, video sampai sini. Sampai jumpa lagi. Melihat buah durian sama nangka.